akan menjelaskan pertama, dasar atau tanjak Dendam Tasidang. Tanjak ini merupakan tanjak yang berasal dari daerah Negeri Sembilan. Pembuatan tanjak ini dinamakan penakut karena tanjak ini senantiasa tidak siap dan tidak berpuas hati dengan tanjak yang dihasilkan, hingga menyebabkan ia berdendam untuk menghasilkan tanjak yang lebih bagus. Tanjak ini juga merupakan salah satu tanjak yang mula dipakai oleh Dewi Yang Maha Mulia dengan berlatar warna kuning di raja, manakala ungu dipakai oleh penghulu luar. Selain itu, makna dari tanjak ini adalah kasih sayang. Kedua, ada songket. Songket dibuat dengan teknik yang bernama songket. Umumnya, songket digunakan sebagai kain sarung atau kain sarung dan lain-lainnya. Untuk pria yang masih anak-anak, pemakaiannya harus di atas punggung dengan jarak sekitar 2 jari. Ketiga, ada keris. Keris sudah ditemukan sejak berabad-abad lalu. Digunakan oleh anggota kerajaan Melayu sebagai senjata kerajaan. Pada masanya, keris bukan hanya digunakan sebagai senjata tradisional, tetapi juga digunakan sebagai bentuk simbol kehormatan. Maka dari itu, bentuk dan nilai keris sendiri bisa menentukan tinggi atau rendahnya derajat seseorang bangsawan pada masanya. Sekian informasi dan presentasi yang dapat kami berikan. Jika ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.